Nah, Bang Oson, untuk konteks Indonesia sendiri dari tiga isu ini, apa saja yang mungkin dipersiapkan oleh Indonesia di untuk persiapan Ya. dari pertemuan kedua ini? Ya, kalau konektivitas ya kita punya best practice, ya kita punya best practice yang bisa kita sampaikan ke negara-negara lain. Ya, misalnya kita ini kan sedang melakukan transformasi percepatan digitalisasi kan begitu. Ya, jadi kita dari tahun 2020 sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi kita melakukan banyak transformasi digital, kita mematang atau mendeploy begitu banyak base transceiver station atau BTS, kemudian juga jaringan fiber optik sebagai backbone begitu kan. Ini kalau dari sisi BTS ini 85%, 84% koma sekian begitu daerah Indonesia, seluruh Indonesia ini sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet 84, sekian persen, hampir 85% begitu. Nah, tinggal lagi nanti kita akan tambahkan, kita terus kejar. Di 2024 kita berharap 100% wilayah Indonesia ini sudah bisa terkoneksi dengan teknologi digital atau jaringan internet. Bahasa Presiden, no one left behind, jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan sampai ada orang Indonesia yang tidak bisa apa namanya mengakses ya atau menggunakan teknologi digital. Nah, untuk yang kedua, kita juga punya best practice dalam konteks literasi digital. Kita punya program Gerakan Nasional Literasi Digital. Kita punya program Digital Talent Scholarship. Ini sebentar lagi nih pukul 15.30 akan diluncurkan oleh Menkominfo, program Digital Talent Scholarship begitu. Nah, kemudian kita juga punya program Digital Leadership Academy. Dan yang tidak boleh kita abaikan begitu saja, artinya ini bisa dijadikan negara-negara lain sebagai benchmark adalah program atau proyek Smart City, ya program atau proyek Smart Village. Ini menjadi best practice, ya menjadi best practice bagi Indonesia untuk negara lain bisa juga belajar dari Indonesia. Kemudian dalam konteks yang ketiga, ya kita sangat-sangat concern dengan data, yaitu tadi kita mendorong adanya pertukaran data secara resiprokal dan adanya protokol atau regulasi yang mengatur pertukaran data di level dunia begitu kira-kira. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.